Disampingkan Allah, cinta wa pesamu dari kasih sayang
antara Allah karena Allah. Bapak Ibu berbahagia kalau kita bisa buat program untuk itu. Semua yang contoh zaman Rasulullah itu, ada seorang sahabat yang Nabi kambing domba terus tu kambing lah lewatnya. Nabi hanya nyugulai. Nah pemberian yang paling luar biasa tu kapalo. Nah kapalo ko sudah nyugulai. Nyagi ke tetangganya yang kiro-kiro lebih pati lebih miskin dari nyugulai. Nyagi. Masya Allah, sana ada gilko yang bertemu ke dia gil, pas dia gil jalan. Tapi rasulnya di kampung aduh, ada lebih miskin dari aku. Ini lagi yang katakan ke anak aku. Dia bisa lihat ikau lebih patuh ke dia gil. Bahagianya sana mana ada dia gil waktu itu. Tapi ini saya di kampung kok rasulnya aduh, ada lebih miskin dari aku. Ini lagi yang sampai berputar sampai ke limun. Apa nanti jadi bapak yang berbahagia dan kalimu kau ternyata nanti kang labiah kambing tu. Maknanya mak, ternyata di kampung tu yang paling miskin nanti kang labiah kambing kau dan malam angkat ingin balik pak. Masya Allah, dia mungkin tak lebih dua nanya. Bantu dari saya lah. Pak kurang jatah makan maksa sagam. Kalau saya ada itu sakilu saja selasa sebulan lah, anak sagam di rumah kali lah, ya. Mungkin dia kita syarat di rumah kan, tapi syarat di rumah loh. Ya, kalau satu saja lompok, kalau seandainya dia ada 200 rumah, berarti ada 200 kilo. Wah bukti, tapi 20-an, 10 kilo. Wah jual 5.000 sih lah, mana mana. Jual 5.000, lagi kan 20 orang yang miskin sih lagi balik ini. Yang penting dapat lah dapat balik. Oh, kamu masak, kamu makan gampang, tak ada masalah. Lalu, suruh mereka tanam lalu, suruh ini kurma. Karena pucuk ubi, pucuk ubi ada jual, ada jual dua di kampung. Awak kadang-kadang dia telah terkooptasi ya, telah tercekoki dari pemikiran orang-orang kini ya. Dulu tak kena ketika kampung, ya. Pas kampung dia gemi mencari gitu jual mie, padahal di belakang rumahnya pucuk ubi. Ha? Aduh, gabelo. Aduh, macam-macam yang bisa makan. Masa jual mie itu penyakit. Ya. Padahal mie kami dulu, ha? Mewah dulu, takkan nampak. Kamu buat kecil ni. Randam dia yang ni. Lagi buat jalan terus teh. Lagi punya teh. Itu mi kami waktu dulu yang susah-susah dulu. Kecil ni pun singgi. Tak lupa. Seringgi dua dulu. Apa yang pun berbahagia. Dia tak fikir dia buat kan jauh-jauh. Oh, buat mi, kau itu suka berhanda. Tapi kalau saling berkasih sayang, apa yang kalau dia buat apa? Buat cukup bahagia dalam lain. Alladzina yafikuna fis-sara wad-dara. Wa qulna insyaallah suatu saat iko ada program yang sangat luar biasa. Program namanya program duduk di samping kanan Allah. Bukan hanya itu sebenarnya Allah berikan tahu. Kalau sampai jumpa di sana. Sampai kita apa? Aku sekali iko kembali besok pagi bisa juga. Sampai seterusnya besok pagi. Sedang makan pagi sekali. Bapak ibu berbahagia. Kalau bukan hanya duduk sampingan Allah saja ternyata dari Allah itu orang berkesan. Dan itu cuma satu-satunya hadis yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Aduh, orang berkasih sayang karena Allah di dunia, saling mencintai karena Allah di dunia, berdua meninggal, ya. Nanti setelah di akhirat dalam hadis kunci itu dikatakan. Satu dia antara mereka masuk neraka. Nah salah seorang masuk surga. Akhirnya dia masuk surga ini cari Allah, cari kawannya, saking rindunya. Orang kata orang di akhirat nanti bersama orang yang paling dia rindukan. Jadi kalau ibu-ibu kebetulan Allah takdirkan punya apakku aduh lampe atau limo hari pertama bertemu meninggal, nangka gua meninggal, nangka tigo meninggal, nangka ampe meninggal. Nanti dia kira Yusya mengawani. Ayo Yusya yuk. Kata Rasulullah, Allah tampilkan kampi-ampinya. Pilihlah yang paling kamu cintai. Nah dia tunjuk, dia ditibu nanti dia kira. Ibu kok tak bantu-bantu. Kok orang jalan-jalan lagi-lagi nanti.
Kini seno tu katanya. Dul nanti rancak ni mati-mati benar. Ya. Dan paling hebat, ya, yang paling hebat kalau bapak masuk surga punya bidadari juga banyak, ya. Punya bidadari juga banyak. Ah, ibu bos bidadari. Jangan tu cukup lu. Dia tak ada bidadara, insyaAllah. Bidadari sih, tak ada. Ah, ibu bos bidadari itu nanti. Nah, you cari nama tamu di surga. You cari kata, ya Allah. Kawan nanggu ciptai juga di dunia dulu temannya, ya Allah. Akhir ya Allah, ya musnah aku. Oh ya Allah, aku rindu ke ya Allah, aku ingin ke ya Allah. Akhir ya Allah, pailah kanan aku, carilah kawan kau dulu dengan cintamu akhirnya ke surga. Bayangkan apa ibu berbahagia. Kalau setiap malam ibu ngecek apa, Pak. Kalau musnah aku nanti Pak, cari di dalam kopa ya. Apa bisa dalam bu? Kalau nanti dapat tamu di surga bu, cari ibu kenal aku. Cinta kita ini mempersatukan kita. Ya, masya Allah, indah rumah tangga itu. Ya, tak perlu kita cakap-cakap. Tak perlu kita pilih melayang dong. Ya, kalau seandainya bu, seandainya mulai ya, dong, mulai agak-agak. Namanya wa ibi pasti punya masalah. Ya, pasti punya masalah. Hah? Ada tak ibu nampak tak punya masalah di situ? Dada, ibu boleh cari wajahnya wajah punya masalah sebenarnya. Awak kuidi, ibu punya masalah, ya. Ada satu masalah, ada salah sele, ibu masalah baru, ya. Itulah awak. Nah, jadi kalau ada masalah nanti di rumah tangga atau akanan, kanan, nah, sampingkan dengan Allah. Nah, wabid nabi cemburu ya. Dan aku mau bebas salah tu, enggak tibu. Ah, enggak ada mati kecil. Kalau dulu, dia sama sih. Kalau dulu, dia sama sih. Kadang-kadang ini, awak ibu nama bebas mulainya, kadang-kadang apa. Tapi itu masalah itu nanti insya Allah di surga indah macam itu. Nah, waktu tadi ya. Ketika lah tanah, wak, memanjir kabir itu, dia tak gajah, dia mati, dia nah, itu. Dulu, macam kawak kan. Indah macam Khairul Tanjung, pulang kayu di Indonesia, tapi yang paling indah ini nyubik anak singkong, nyubik buku tabak, dulu, nyubi makan, itu yang paling indah bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ternyata apa? Ketika kita benar-benar kasih sayang, nanti di akhirat, ketika salah seorang yang terawak masuk neraka, maka yang lain mencari ke neraka. Sudah masuk surga, dia sampaikan kan, dia bawa ke surga. Itu satu-satunya hadis yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Apa? Cinta saudaranya. Cuma bisa bayangkan. Kalau saya kampung, kok bentuk Tuhan. Aduh, dia terawan dengan saudaraku. Saya bapasan. Kalau tidak nampak, aku nanti di surga, cari yang bu. Sampaikan yang bu, saya kampung, kok bang. Bara indahnya. Barain dah cakap untuk apa? Ternyata bukan hanya itu saja jadi Rasulullah Bapak Ibu yang berbahagia. Kata Rasulullah nanti di padang mahsyar, kalau masuk surga lima, ya, di padang mahsyar pas kiamat padang mahsyar. Kata Rasulullah semua kita dibangkitkan keranjang. Ya di mana kain dia beli lah. Pasti ya. Masuk ke dalam tanah lah, kajar tulang-tulang, dibagikan di Allah. Pasti terlanjang. Wah, mungkin sama pertanyaan Allah, Jawa Aisyah. Ini malu-malu datang Aisyah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tak sering parkir mah nanti ke Rasulullah. Tak sering cari mencari, ya. Okay? Orang tak pakai pakaian sebenarnya. Kata Rasulullah, ya Aisyah, innal amra adamu min hadha. Wah ya Aisyah, masalah yang wa'adui masing-masing yang kuat. Tak tak kau kok macam lihat siangan di sekitar awak tu. Tak nampak tu. Adonan matahari. Sajangkah di kepalanya. Adonan tampak enam juga keringat sendiri. Dusun yang banyak. Tak. Ya. Jadi kalau saya dengar dalam mencegah. Encah pasangan kau ni. Katamu juga bintang film segala macam. Tak ke matamu tu. Ya. Adonan hebat mah. Yang mencegah pada dua ini. Itu dah baru pasangan kau. Bapak itu. Nanti matamu di si bintang film itu. Tak. Jangankan masuk neraka di padang mahsyar saya tak tahu apa keluar dulu sekali kita lawak gitu.
Abang tu tu kondisi di pada mahsyar kejar Rasulullah. Nah, dalam hadis kursi. Di saat benda itu Allah berkata, "Aina?" Aina, kalau Allah itu aina, Allah mencari-cari itu. Emang, atau saat emang. Aina, siapa yang cari dia Allah? Aina al-mutahabina fi jalali. Ma orang yang berkasih sayang karena aku di dunia. Al-yawma udhilluhum, yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku lindungi dia, aku lindungi mereka di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Masya Allah, karena cinta kita, karena kita berkasih sayang di padang mahsyar, Allah lindungi. Luar biasa, sangat dari kasih dilindungi Allah sebenarnya di padang mahsyar nanti. Layakin itu. Kalau yakin mbak, berarti bunyian cek saya dulu. Cek saya dulu berarti bunyian. Dari Nabi Musa bunyian apa-apa di meja minum. Saya ada minum-minum dunia dibacanya dari Amerika sampai Pak RW. Pak Penyorok. Insya Allah, Walaupun berarti bunyian satu tempat. Sambil minum-minum kan. Minum-minum kok kalau tidak apa-apa di bunyian tidak lama. Biarlah kita dulu minum. Tapi tidak, agak jentuk. Ada minum-minum ke mana-mana kan? Tentu. Tak mungkin kan? Pasti banyak cerita kemari. Hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai boleh cerita kemari. Cerita yang positif, yang saling mendukung, yang saling berkasih sayang. Amin minum. Hati-hati, tidak kau boleh jeli-jeli foto. Apa yang berbahagia? Itu satu contoh, satu hal yang Allah dan Rasulnya janjikan. Dan insya Allah, ya, salah satu kekecilan yang lainnya adalah untuk bisa diberikan oleh Allah perlindungan di padang mahsyar, untuk bisa masuk ke surga, untuk bisa duduk di sebelah kanan Allah, yang pertama sekali, mari kita berkasih sayang di dunia ini. Sesuatu ada syarat yang paling penting mana supaya bisa masuk surga. Allah harus mati dulu. Kamu yakin kalau untuk dia sudah wadah kamu sesuatu. Ini kamu sesuatu aja. Mati. Capek mati. Mati yang suruh khatimah ya. Baca rojo mati sampai mati pertahankan rasa cinta itu. Mati yang husnul khatimah. Ya, mati yang senul khotimah. Aduh, buku judulnya Seni Menyebut Kematian. Nah, kalau saya cari itu salah satunya, pertahankan rasa cinta ini sampai kita mati. Insya Allah nanti Allah berikan tempat dari surga. Namanya manusia pemesan. Nah, dia pemesan cintoko, ha? Cintoko kadang-kadang lupunya. Kadang-kadang nak kekangan, kadang-kadang salah jatuhnya, maka perbaharui cinta kita. Tak salah ke apa-apa, meskipun aku, deh sayang, deh. Aku yakin itu ibu nanti itu, 5 bulan kamu istirahat, kamu kuat, kamu hamba, situ mungkin karena tadi di rumah. Sekali sayang saja Pak, cuman sayang itu, diharap oleh ibu, tapi cekin apa aku bagian, ibu ya, iyo ibu, warung kau ha, warung kampung laku oleh masa bodoh orang kampung nanti di akhirat ikut kampung sebenarnya. Dengan apapun kita coba pertahankan rasa cinta ini supaya apa, supaya nanti dunia tercapainya nama, supaya nanti bisa menyelamatkan satu nama, pertahankan, tidak salah nanti. Nah, kalau ingin saya kembang, saya jorong kasih aku. Apa jorong? Wah, gue jalan-jalan bersama, saya kasih ya. Bangga. Ah, waduh, karena waktu itu bersama-sama. Walau tuh, mengalir jalan-jalan. Dia tuh, kok juga jalan-jalan. Kalau mudu-mudu, gue lebih suka juga. Apa yang berbahagia? Supaya bah, saya kasih aku, saya jorong kasih aku. Allah inginkan kita, ya Allah. Ya Allah, beri kami tempat yang indah di surga. Dan yang paling penting sebenarnya kalau orang tujuan doa jauh itu nanti itu pasti dapat. Dunia akhirnya Allah lawan nama ahlul qura'a mengutakau dapatkan nama lain barokah di dunia sama Allah.
Kalaulah penduduk satu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Negeri itu masya Allah indah, rancak, tapi kadang-kadang susah untuk menyekolahkan kanak-kanak muda. Mbak, kata kamu mau beli kuliah? Negeri aku, negeri yang iya kecil orang, anang di campaan tumbuh tongkat dan kayu jadi tanaman. Iku negeri wah. Tapi bangga kau nak takal apanya kau nak negeri wah nak sekolah nak kuliah. Tidak tambah iya kuliah. Saudi Arabia adalah contoh paling gampang. Kering kelontang, berjalan dari Madinah ke Makkah itu 6 jam. Sepanjang jalan lurus sejalan ke kiri kanannya coklat. Pasir sebenarnya. Aduh kok jauh kayak tembang. Ada kayak tentu gunung. Gunungnya tembang. Tidak ada kayu jalan. Tapi sekolah kemenangan di situ di Madinah, baik di Madinah, di Makkah atau di Riyadh, dapat beasiswa. Pulangnya dia geloan saku. Dia gelo tiket pulang main dia. Allah di situ tidak tahu apa salahnya mungkin berkah Allah itu sampai ke Allah. Lain banyak orang kamar dicari hijau sebenarnya. Tapi kenapa tidak memberikan yang banyak ke Allah? Karena berkah itu tidak ada. Nah ya, tahu ibu arti berkah itu. Arti berkah. Berkah, semua itu. Berkah diwarkai hati dunia itu. Ada berkah itu? Layar cuy ibu-ibu meminta berkah itu enggak? Layar tahu arti berkah? Itu salah memang. Layar meminta berkah, tapi enggak tahu artinya. Dia Allah paham berkah satu buah gadang. Dia enggak tahu, layar bersyukuri. Dia enggak tahu. Tapi kalau tahu obat, berkah itu, insya Allah. Pas dia gede, alhamdulillah, syukur. Ketika awak bersyukur, awak tambah. Tapi dia juga tidak meminta, ya Allah, agih berkah rasaki yang buka. Lain. Apa arti rasaki? Banyak mana? Pak Syukurin, lagi pelajaran masyarakat. Rasaki, ya. Ibu, paham. Tidak, tawanya itu, ya Allah, dia mau rasaki. Ya. Amin. Jadi kau saja dah, aduh binti. Dih, makbul loh aku. Tawanya, ciri-ciri ketika kau bicara rasaki itu, binti masuk. Bu, apa kau hari pertama pulang, bawa bintinya? Masalah ibu kan? Wisu, hari kedua pulang bawa bintinya. Senang ibu. Hari ketiga, kampai kelima, sampai ke sepuluh hari ke sebalik, setiap larinya mau bawa binti. Lai sana nanti, bu. Weh, sana. Hari ketiga, balik, mau bawa binti. Hari kelima, balik, dan mau bawa binti. Kamu yakin masih sana nanti, bu. Nah, lalu malah hari, bawa binti, tiap hari. Anak balik, tujuh balik, pembelian sampai hari ke 25, enggak mau bawa binti, tiap hari. Apa sih, bu? Bagus. Lalu dia tanya-tanya. Sampai hari ketiga, 30, enggak jauh mau bawa binti pulang. Lalu dia berkata-kata. Dulu dah rumah kan dari itu. Kamu di bawah itu. Apa benda tadi? Hari ke 33, hari ke 32 dah bawah itu, hari ke 33, tidak dia nyoba bawah itu, tapi nyoba nyoba dua kotak kadang-kadang. Panjang kadang. Dan cikku penuh di itu. Penuh di itu. Dan cikku penuh di badannya, tak barangmu. Lihat senang tibu. Piti. Ada orang katakan anggok sih boleh jumpa dan bukan naik boh. Kapatan anggok sih boh pulang naik boh. Kini piti sih boh. Nama ada bagus piti atau boleh? Ia mana? Pak boh sih boh pulang dari ini. Kita buka boh nama naik boh. Bapak ibu yang berbahagia, bangun jawab pulang. Masa mau jawab pulang itu rezeki yang luar biasa. Ya, rezeki yang luar biasa. Jadi, apa itu berkah? Nah, itu berkah tadi, rezeki yang seketik tapi berlebihan.
Dialah bagaji 1 juta tapi berlebih. Untuk 50 juta tapi kurang. Yang mana ketujuh dirimu 1 juta berlebih atau 50 juta kurang? Boleh 50 juta berlebih. Bapak ibu yang berbahagia, adakah orang punya gaji 50 juta kurang? Lain. Nah, korupsi itu orang bagaji 1 juta, jadi 50 juta. Nah, Bapak ibu yang berbahagia, memang itulah kita. Kadang-kadang kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, kita kurang bersyukur dan ikut tidak bisa, kurang juga. Nah, awak Allah agihlah banyak. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Dan insya Allah berkah nyukunan wa inginkan. Lah, itu kita jangan menjumpai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan tadi ada beberapa program-program yang dititipkan ke Pak Jorong, Nya Jorong. Ya, mudah-mudahan sakam buku ya Rahman ya Karim. Paling tidak sejorong ya Allah. Allah dudukkan kita bersama seperti ini di surga di samping kanan jalan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang kamang mesti bersama.